SSM kita ada dua, ya. Teman kita ada dua. Yang pertama X. X adalah apa? A sine. A sine omega D. Okey, ini kita panggil displacement X. Macam tahu awal X displacement. Okey, dia ada A sine omega T, satu G displacement bersamaan dengan A cos omega T. Okey. Wah, besar. Tak pernah jumpa. Tak. Dia ada dua. Nah, tak tahu final nanti nak keluar A sine tak tahu, A cos tak tahu. Apa beza A sine dengan A cos ni? Beza dia satu. Kita nak kena pasti A sine maksudnya dia dari graf. Graf apa? Graf graf apa? Graf X against T. Kalau sin, graf sin lah. Graf sin macam mana? S. Macam soalan ni kan? Dia bagi graf sin. Sebab tu kita start X A sin omega T. Satu G graf. Kalau graf ni macam ni? Cos. Graf cos. So yang ni tak boleh guna sin lah, ni kena guna cos lah. Okey. Situasi pertama. Situasi kedua, dalam soalan ni kita x start from 0. Ini kalau kamu buat soalan ni kot terjumpak lah. Sekarang tak pernah jumpak je lah kan. Tak buat banyak soalan ya. Yang ni x bersamaan dengan satu nilai lah. Dia kata tak start dari 0 lah. Dia abang start dari mana-mana ke apa tu. Ni bukan 0. Ada dia nilai. So kita guna cos. Bila kita start from 0 guna sin. Okey, ini x. Macam sebelum ni kita ada x, kemudian kita ada tempat x, kita ada v. V velocity. Kadang-kadang kes biasa v sama dengan s bahagi t. Teh dalam chapter 2 dulu. Dalam SHM v sama d x over d t. Boleh kan? Kita bezakan terhadap X. X tu S lah. T. Okey, kita akan dapat apa? Kita B is equal to DX over D. Bezakan terhadap T. So, ini jadi apa? A omega. Kita kan? Ataupun kita tak ingat apa je. Bezakan sin dapat cos omega T. Yang ni pula V sama dengan DX over DT juga. Betul? So bezakan cos dapat apa? Negatif sin kan? So A omega sin omega T. Okay. Satu lagi A. A DV per DT. Okay. Bezakan dapat negatif sin kan? A omega square sin omega T. Ini pun DV over DT. Dapat negatif A omega square cos omega. Setakat lah apa tak faham? Yang ni matematik lah. Matematik maksudnya kita fizik dekat gelombang. Matematik dekat ni lah. Differentiate ni. Okay. Ini tak faham bagi. Kena buat dulu lah. Baru faham tak faham kan. Okay, so kita kena dapat bezakan lah. So dalam kes ni, soalan ni dia bagi A sin. So kamu kena yang belah kiri lah. Okay. Dah buat dah, dah cuba buat dah. So yang pertama soalan dia apa? Equation. Displacement as a function of time. Function of time. So inilah. Tapi ini baru kita punya persamaan. Kita kena cari nilai A. Kena cari omega. Okey, A benda apa? A adalah tengok dalam graf lah. Tempat yang paling tinggi sekali. Berapa kan? Paling tinggi sekali. 1.5. Unit apa? Kita tengok kat paksi. Unit apa? CM. Sebab tu kita dapat A sama 1.5. Okey. Omega. Formula omega apa? 2 pi F. Ataupun 2 pi over T. Tapi dalam ni adalah T kan? So kita kena tahu cari T lah. T berapa? 1.2.
One complete lah. Ini T. Okay. Satu. Ini maksudnya T. One complete T. Maksud dalam kes ni ada berapa T? Ada satu lagi dua T lah. Dua T. Okay. Sebab apa ini kita katakan T? Sebab ini adalah T kecil. Masa masa kecil. So bila dia dah lengkapkan one complete oscillation, kita panggil T period. So T dia berapa? Nilai dia 0.2. Mana tadi? Omega mana omega? Ha. Omega 2 pi over T. T 0.2. So omega 2 darab pi bagi 0.2 lah. Mana dapat 10 pi lah. Mana masalah? Boleh tak mana? Tak apalah masalah dalam bentuk ni. Kalau boleh kita dalam bentuk kita buat pengiraan lah. 2 pi bagi 0.2 dapat 10 pi. Tak salah ni. Ni. Boleh. Ni lah. Nampak ni? Memanglah ini persamaan. Ni masalah boleh dah. Ni persamaan umum tapi kita kena masukkan nilai. Ni nilai A. Ni nilai omega. Sebelum ni salah kat mana masalah? Tak ganti. Tak ganti tak boleh lah. Nah, kena ganti masuk. Boleh? Okay, yang kedua dia nak apa? B kan? Ganti masuk je lah. Masalah salah kat mana ganti masuk ni? Tak. Macam dia kata. Oh, kamu masukkan nilai T. Tak boleh lah sebab dia kata dia kata at dalam tu T kan? At any time. So, kena T kena ada. Ni pun T kena ada. Boleh? Okey lah. Okay. Jangan masuk nilai lagi. Kalau dia kata at time at T is equal to 0.2 kan? Hamba aku masuk nilai T. Sebab biar dia velocity maksud dia tengah bergerak lah. Okey. Ada soalan?